Wah, merinding. Wow, this is gonna be so good. Yang pastinya keren sekali, seru banget. Wow, idenya luar biasa. Itu thumbs up lah. Judul Gatot Kaca membangunkan orang-orang tua kayak saya. Jadi ini satu bukti kalau orang mengerjakan teaser, biarpun cuma teaser atau trailer, kalau pakai hati itu ya seperti ini hasilnya. Expectation gue tinggi sih, jadi pas kelihat sih gak kaget, tapi tetap amazed banget, merinding tadi. Actionnya juga dikemas dengan modern, jadi rasanya menarik banget. Nggak suka sekali dengan musiknya tadi yang didesain, soundnya juga bagus banget. Gitu, kadang kan sekarang film action tetap ke barat-baratan gitu. Ini Indonesia tuh begini fightingnya. Ini juga ingin disuguhkan buat for family, anak-anak, sehingga mereka punya panutan superhero lokal juga, bukan hanya superhero lokal. Masih jarang kepercayaan diri dari orang Indonesia untuk menggali cerita-cerita yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Pewayangan itu filosofinya luar biasa. Dari kitab yang lama dikemas dalam bentuk yang baru supaya anak muda Indonesia bisa kenal lagi dengan budaya Indonesia. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia. Mereka di sana ada Superman, ada dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa juga seperti mereka. Supaya bisa mengenal karakter-karakter hero asli Indonesia. Terima kasih sudah memotivasi anak-anak bangsa yang lain. Harapan saya sih ini sukses. Aku sih I can't wait to see the movie. Sampai 9 tahun ke depan ya berarti. Iya, yeah, lama, bagus. Ya aman, setiap tahun ada film nasional satu berkualitas berarti. Iya. Yeah.